Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa khususnya Madu Deli Lovers atau pecinta pohon jambu Madu Deli, baik yang kita tanam di dalam tanah maupun tabulam pot. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan, juga menyampaikan bagaimana cara pemangkasan tunas-tunas air atau perompesan tunas air yang ada di dahan produksi pada pohon jambu Madu Deli ini. Nah, pemirsa, ini adalah pohon jambu Madu Deli yang tingginya sekitar 160 cm. Dan ini sudah saya lakukan pemangkasan atau perompesan tunas air bulan kemarin. Tapi sekarang tumbuh lagi banyak tunas air. Ini sengaja memang saya tunjukkan, saya dokumentasikan, saya videokan bagaimana kita melakukan pemangkasan atau perompesan lagi untuk dahan produksi yang memang harus kita bersihkan dari tunas-tunas air. Nah, ini ada tunas air yang cukup banyak di dahan produksi yang satu ini. Kemudian ini juga ada, mulai dari sini ini ada tunas air, nanti akan kita melakukan perompesan atau pemangkasan. Di sini juga dahan produksi yang ada di sini. Ini ada satu, kemudian dua, tiga, empat, lima, enam. Ini ada enam dalam satu dahan ini. Nanti kita akan bersihkan supaya nanti merangsang tumbuhnya bunga menjadi generatif, bukan hanya tunas-tunas air yang merupakan pertumbuhan vegetatif yang harus kita kurangi. Di sini juga dahan produktif yang utama. Ini banyak tunas air, ya. Nah, ini juga tunas air. Ini tunas air. Nanti akan kita pangkas atau kita rompes semuanya sampai atas gitu. Nah, ini juga banyak tunas air. Nanti yang harus kita bersihkan. Ya, ini saya dokumentasikan untuk apa sih tunas-tunas air itu, karena ada pemirsa yang belum paham yang dimaksud dengan tunas air itu yang mana, terus yang dirompes, yang dipangkas yang mana. Jangan sampai keliru yang tunas produktif yang kita pangkas. Nah, seperti inilah, ini juga tunas air, ini harus kita rompes atau kita pangkas semuanya. Nah, pemirsa, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara perompesan atau pemangkasan tunas air yang ada di pohon Madu Deli. Tapi ingat, jangan melakukan perompesan atau pemangkasan sebelum tunas air itu muncul agak besar sampai menjadi daun. Karena takutnya itu nanti kalau belum muncul daun, bisa jadi itu calon buah kemudian atau calon bunga. Kemudian langsung kita rompes, itu akan sangat disayangkan atau eman-eman. Untuk itu pastikan sudah menjadi daun seperti ini, baru kita rompes di dahan produksi ini. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah tunas air, ya, sudah berupa daun seperti ini. Nah, ini kita rompes, ya, ada satu, langsung kita buang. Dua, kalau masih muda begini, ini bisa pakai tangan saja. Kemudian ini lanjut tiga, ya, kita rompes semuanya. Empat, ya, kemudian lima. Nah, ini lanjut lagi enam, tujuh, delapan. Nah, ini yang penting disisakan daun yang ada di ujungnya ini, ya, di ujungnya ini tetap kita biarkan. Tapi kita pastikan ini dahan produksi yang tadi ada tunas-tunas air kita bersihkan, sehingga nanti ini menjadi dahan produksi yang akan muncul bunga. Kemudian ini juga tunas air, ya, ini kita rompes saja, kita bersihkan. Kemudian lanjut lagi dari bawah sini. Nah, ini juga tunas air, kita rompes. Ini tunas air juga kita rompes lagi. Ini juga kita rompes. Nah, ini kita bersihkan dahan ini dari tunas-tunas air menjadi dahan produktif, sehingga nanti bisa bunga itu muncul dari dahan produktif seperti ini.
lanjut lagi di atasnya. Nah, ini juga tunas air ya, kita rompes, kita pangkas. Satu lagi, ini dua. Ini tunas air juga, tiga, kita hilangkan. Ini tunas air juga, empat, kita hilangkan. Ini lima, ya, naik ke atas lagi. Ini ada tunas air, kita buang. Tunas air kita buang. Kita buang lagi. Naik ke atas, kita buang. Ini ada lagi tunas air yang ada di sini. Nah, ini juga kita buang. Ini kita buang, buang, buang. Nah, kita bersihkan. Nah, ini nanti dahan produksinya bersih dari tunas air, sehingga nanti akan muncul bunga. Ya, kita lanjut di sini. Ya, dekatkan, di zoom in. Ini juga tunas air, sudah jadi daun, langsung kita buang. Kita buang lagi, kita buang. Kita buang, dan dahannya bersih. Bersih dari tunas air, sehingga nanti bisa menjadi dahan produksi yang baik. Nah, itu tadi pemirsa, sudah saya tunjukkan bagaimana cara pemangkasan atau perompesan tunas-tunas air yang ada di dahan-dahan produksi tadi ya. Harapannya dengan pemangkasan yang rutin ini, kita menghambat pertumbuhan vegetatif sehingga nanti bisa beralih menjadi pertumbuhan generatif, sehingga nanti akan muncul-muncul apa bunga-bunga yang ada di dahan-dahan produksi ya. Kapan dan berapa kali kita melakukan pemangkasan atau perompesan, ini saya tegaskan, bisa berkali-kali, tiap bulan, bahkan tiap 3 minggu sekali ya. Pokoknya selagi ada tumbuh tunas air, maka langsung kita rompes, semuanya kita bersihkan, sampai tumbuhnya bunga yang muncul di dahan-dahan produksi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini, mudah-mudahan bermanfaat buat Madu Daily Lovers semuanya ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.